Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kamal. Nah, di video kali ini saya mau coba hunting aglonema ya. Buat nambahin koleksi tanaman saya yang di rumah. Karena masih banyak jenis aglonema yang belum saya miliki. Yang saya coba cari di petani. Semoga barang masih ada. Wih banyak aglonema nih. Ini ini apa nih bang? Terus tomat. Putih warnanya jadi dia Di rumah belum ada nih. Ini berapa kalau beli nih jual nih? Ini 15. yang ini tiga lima Oh 35 wah boleh nih. Kalau ini apa nih samping itu lipstick bang. Oh lipstick ini, kok di rumah beda ya agak. Kayak model beda lagi tuh kayak. Iya kayak agak beda nih. Yeah. Oh ini lipstick. Ini, juga, lipstick juga ini, ini ada Red Sumatra ini. Ada bang, itu bang baru turun. <laughs> Nih, berapa duit ini kalau dijual? Itu masih baru ya, Bang. Jual tuh pego tuh, Bang. Gitu. Oh. Pego, main juga ya, Dit. Nih, ini aku udah oh, apa nih samping nih? Kocin nih, Bang, kocin, Bang. Oh, ini kocin. Ini kocin nih mana nih? Ya oh, ini nih, tahu nggak nih? Oh, ada yang Belum punya di rumahnya kayak gini nih. Ini kocin. Ini di valentine Enak di samping tembok bagus juga, noh. Cakep juga nih. Agak buat ini. nama nambahin di rumah koleksi. Ini bawa di rumah oh. Ini dia Daunnya kalau red Ini ya dia lancip ya Dia ya Tegak dia ini Menggar di bawahnya juga Merah di bawahnya dia Merah Ini ponanya nggak ada lagi nih Lihatnya Bang Kayaknya masih ini menurut sih Baru wanita ya ada lagi nggak yang lain ini yang segeran? Ada tuh sebelah. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ntar. Nah guys, kita baru sampai lagi nih di tempat uh, penjual atau petani ya. Kita coba tanya-tanya dulu harganya dan ada gunanya apa aja. Oke, okay, Izin ikutin terus ya videonya ya. Nah guys, kita baru sampai lagi nih di tempat yang satu lagi nih banyak lipstick Yang ini lipstick berapa nih bang? 20 sampai 25 ribu Oh 25 ribu ya, eh, ini cakep juga warnanya merahnya nih ya Iya, dia kalau kena matahari daunnya berubah agak Oh, berarti dia bagusnya kena matahari ya pak, jangan terlalu panas Mataharinya itu agak matahari pagi lah, jangan matahari siang hmm. Wadah pagi ya paling jam sepuluh ya. Iya. Makanya digunain paranet biar enggak kena panas. Oh iya iya iya, pakai paranet benar-benar. Ini sebenarnya satu pot ini ini gede berapa nih? Itu kena 150. Wow. Main juga ya. Tapi kalau yang anakan mah murah kali ya. Anakan kalau ukuran yang kecil segini berapa nih ini 50 sampai 80 50 sampai 80. Iya. Masih kejangkau lah. Ini snewe juga nih ini nih. Itu bulu ayam. Bulu ayam. Ini lebih agak murah dikit 30.000. Oh, tapi hampir sama ya daunnya ya. Ini ini juga sama ini ini. Iya. Bulu ayam. 30.000 sama 50.000 sampai 80. Rubicon Fakta. Rubicon Fakta. Iya, nanti dia daunnya agak kapet. Di rumah saya ada ini, ruby esping. Ini ruby konfakta. Iya, ruby konfakta. Ini berapa ini kalau ini jual nih? 100 ribuan. 100.000 ribu guys. Ruby konfakta 100.000. white kisaran 50 sampai 80. Nah, yang tadi ini bulu ayam, bulu ayam ya. Plastik bagus juga ya kalau oh. banyak ini ya. Miranti. Oh. Ini sering lihat nih, tapi belum tahu namanya ini Miranti. Iya. Miranti berapa kalau satu pole itu? 50 sampai 70. 50 sampai 70. Iya, iya, iya. Nah, ini nih kayak punya Abang tadi tuh. Ini lipstick juga ya, tapi beda ya ininya ya. Oh. Tapi lipstick juga. Beda jenis. Harganya sama nggak sama yang ini? Agak di atasnya. Oke, di atasnya. Berarti masih banyak juga ya aglonema yang di bawah 100 ribu tapi ini ya lumayan bagus-bagus tanamannya. Nah, nah, ini ini kalau ini agronema juga ini. Ini, ini hijau. jenis agronema zaman dulu juga. Apa sih? Namanya seri rezeki. Sri seri rezeki. Ini harga begini sekitaran 15000 ribuan. 15000 ribu? Oh, lebih murah dibanding yang lain ya dibanding lipstick ya serta rezeki. Tapi ini di dijual kan ini? Pak, buat banyakin dulu. Di, buat bibit dulu kita. Bibit dulu. Oh, ini saru nih, ada ini ada red Sumatera nih. Nah juga red Sumatera banyak juga ya. Red Sumatera, nyaru sama lipstick ya. Red Sumatera berapaan, Bang? Dia sekarang per daun 20 sampai 25.000 per daun masih stabil tapi ada juga yang ini sih ya, maksudnya ada juga orang yang jual iya ya lipstick memang harganya lumayan murah tapi kalau banyak dan cukup kena sinar matahari cakep juga ya Jadi iya. warna merahnya keluar dia kayaknya yang red Sumatera boleh ada tuh bang itu nggak kurang lagi emang Oh di pojokan juga lumayan, tapi ini. Mau ambil berapa pohon? Dua pohon aja. Dua pohon. Oh, iya. Itu hitungannya per daun ya. Oh, iya. boleh deh nanti dipisahin itu dua, yang satu lagi satu itu. Ah, itu tuh pojokan tuh tuh. Ya? Ah iya iya tuh. Nah, boleh nih. Jadi dipisahin aja kalau lu. Siap. Oke okay guys, hasil hunting hari ini saya mendapatkan dua buah Aglonema Red Sumatera. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar saya bisa lebih bersamaan lagi dalam membuat video. Dan mencari lebih banyak lagi Aglonema-aglonema yang lainnya. Mungkin teman-teman juga bisa menjadi referensi buat yang ingin membeli Aglonema.